Aku punya tas gede loh. Mau enggak? Enggak. Tuh. Ya kegedean. Aku ini sepedanya mini, ya, tapi namanya golden gede. Oh, aku punya sepeda gede, tas gede, mau enggak? Yo, nanti kita beliin stiker Projen, terus nanti tempelin jadi deh sepeda Projen, tas Projen gitu. Aku nemu warna-warnanya juga. Ah, terus maunya? Aku juga mau stiker sama cat-cat. Iya, nanti dicet sama ayah warna apa maunya. Gak. Tuh. Maunya marah. Itu caranya. Maunya marah-marah terus. Gak, biasanya gak dibeli. Gak dibeliin HP Projen, gak dibeliin laptop Projen, tas Projen. Gak gue beli yang punya Projen. Terus sepeda Projen sama nggak ada, ya nanti dibeliin stikernya. Sepeda yang gede, iya tapi nggak Projen. Iya, terus ya, apa lagi? Tapi gak. Oh ya udah nanti kalau ayah udah punya duit dibeliin. Gak butuh ayah bandel gitu. Emang ayah bandel? Iya. Yang bandel yang ngomong itu. Ayah itu yang bandel. Kamu dong. Kamu yang bandel dong. Masa ayahnya tiap pulang kerja ditanyain begitu, diomel-omelin begitu. Nanti ayah nggak mau pulang, nggak mau pulang. Gak boleh kayak gitu. Tadi Neng makan apa sayang? Tahu tuh makan apa tuh tadi kok kayak gitu ya? Enggak, jangan ngomong bahasa makanan aku. Makan terus cicak ya. Nggak usah berteman lagi, ya udah nanti bobonya sendiri, nggak usah sama ayah, nggak usah sama ibu. Ya udah aku mau bobonya sama mbak sama ibu. Ya udah sono beneran ya, awas ntar kalau nyusul ke kamar aku kunciin lo. Iya. Oh kan? Begitu? Ya mas. Iya. Tuh kayak gitu jelek banget tuh. Ih, malu nih sama temen-temen kok kayak gitu. Tuh ngumpet tuh temen-temen. Habisnya nggak mau dibeliin laptop sama HP, jadi aku kerjanya aja sekalian. Ibu tanya, laptop untuk apa? Kamu masih kecil. Untuk belajar online. Belajar online. Iya, aku punya. Aku nggak punya pensil warnai, tapi aku kamu aja belum sekolah, kenapa mau belajar online? Kamu belum sekolah, kenapa mau belajar online? Sekolah udah belum? Ya abisnya, aku pengen aja pura-pura aku marah, pura-pura aku dibeliin batu roda. Ngomongnya? Ngeprengin aja sekalian sama ibu sama aku. Ngeprengin apa maksudnya? Pengen pura-pura aku nggak punya laptop sama itu sama. Nah, kan emang kamu gak punya laptop sama gak punya HP. Ibu punya, mbak punya, mas punya, ayah punya. Kok ada. Nah, kan kamu biasanya pinjam punya HP ibu. HP mati itu yang dua itu udah mati banget. Oh udah, ya udah nanti aku betulin, aku benerin, terus buat kamu HP-nya. Gak. Kenapa gak mau? Gak butuh HP mbak yang mati kemarin. Tumpah pakai.
Ya kan bisa dibetulin, kan kamu belum sekolah, jadi pakai HP itu aja nanti aku betulin. Terus dipasang stiker Projen. Astagfirullah. Kok begitu sih, jelek banget marah-marah. Jangan ditiru teman-teman. Kamu kena prank, ore. Makasih teman-teman karena ya ngeprank ayah sama ibunya marah-marah.